like dan subscribe. Oke. Itunya udah diunggah belum nilainya, Mbak? Nilainya sudah 20. Serius? Berat badannya dari sebelum hamil berapa? 44. Berarti naiknya 1,5 kilo. Makannya kurang sih, nafsu. Nafsu makannya berkurang, iya. Karena apa sih, males gitu. Wis ojo. Ojo males, nggih. Kepengen duwe bayi sehat ora? Nah, iya nek duwe. Kepengen duwe bayi sehat, cukup gizinya. Kamu makan yang banyak, gizinya yang terpenuhi, 120-80. Sudah minum tablet tambah darah belum? Belum. Belum. 120-80. Coba dibuka. Kalau 13 minggu, Mbok Munawana sudah bisa terdengar ya, teman-teman ya. Ini tak coba ya. Tiga belas minggu ya, Mbak? Ya. Pertengahan pusat gangguan fisik. Terdengar tapi belum metu, urung metu jumlah itu ya. Ya. Oh iya, wes metu 153. Iya 153. Bagus. Iya. Terus itu ya makanilah. Cemburu malas. Iya, makan nasi sih mas, tapi ngemilnya banyak. Ah iya, ngemilnya banyak ya mas. Apa tadi ngemil yang bergizi ya? Iya. Bergizi contohnya tempe tahu, jok. Setiap hari kali tempe. Iya. Ikan. Ikan. Gulanya banyak ya. Ini, bukan bukan ini tangannya. Anak ya. Sing ukur 24 sapa, Mbak? Nepok tangane nepok. Waktu periksa kemarin. Orang nono anak 24. Berapa? Ya ding 24. Masalah iki nolnya kan aduh iki. Eh nolnya aduh. 24 malah 25. Jadi harus mudah. Bagus guys. Tinggi badannya udah diukur belum? Bulan kemarin udah. Hah?
Oh ya wes, naik 151 syukur berarti. Oke. Ini kok ditansi disini? Iya. Apa makna bertahu breksa? Bolak-balik breksa ya. Naiknya berat badan udah berapa? Tidak. Dari sebelum hamil. Empat. Saya enam. Lu? Eh malah mundur. Oh gitu karena? Belum hamil. Ya sekarang kok malah 62 kenapa? Nak amin malas. Berat badannya naik enggak dari bulan kemarin, Mbak? Naik cuma 5 on. Ayo Mak Mek di akai yuk. Mama itu 2 ya, Farahani. Nggih, Bu. Satu sore semidak. Tapi ini terakhir kira-kira, Mbak. Tensinya memang kemarin sudah 170. Ini kan, ini 13. Oh, iya. Ini gara-gara badannya ya di kan ditambah cerai sehari berapa kali minumnya? Satu. Coba dibuka. Satu minumnya. Terus vitamin yang lainnya? B1, opom. Berapa minggu, Mbak? 29. Iya. Kepala. Kepala. Nang apa? Kepala. Kepala. Oh, kepala. Tapi tidur. Oh, iya. 23. Iya, 23. Sehari berapa liter? Enggak tahu. Ya. Kita nih. Paling enggak 4 botol. Botol yang 600 ml itu sih. Segitu sehari 4 botol. Biar stabil berat badanmu, terus awakmu enggak loyo. Ya. Sekarang memaksakan diri satu hari minum 2 liter. Terus telur berapa sehari? Ora pernah. Nang apa? Jelas. Ya digodok, apa disemur, apa dibumbu sambel gitu. Enggak masuk. Selain itu berarti telur apa? Telur puyuh. Telur puyuh ora apa-apa berarti sekali mangan sakon. Enggak. Ikan pokoknya setiap hari ikan paling sering ikan ya, pokoknya pagi siang malam itu harus makan ikan ya. Sering ikan masuk masuk 148. Keluhan lainnya apa? Gak ada itu ya. Udah sayuran sehari berapa mangkok? Satu. Nah lagi tambahi kerok jadi 3 mangkok ya. 3 mangkok pagi, 3 mangkok siang, 3 mangkok malam, 3 mangkok. Nggih, ikan jenengan nganu napa nggih? Kurang minum, kurang air. Nggih. Coba kalau minumnya air banyak, jenengan seger. Nggih.
iki kan karo jakete kuwi, jakete setengah kilo gitu. Jin kan anu apa ya namanya? Melune arep. Dalamnya pun dua. Tensinya 120, 80. Lilanya berapa di situ, Mbak? Lilanya 20. 20? Kok juga ini? Kemarin pas periksa itu, katanya udah 23. Udah 23? Wis diukur meneh maksudnya? Berarti kurang sedikit lagi ya, Mbak? Berapa sih? 23,5. Ambil ya. Ambil ya. Berapa minggu, Mbak, di sini? Satu jari di atas pusat. 25,2. 25? 25. Dua puluh lima minggu ya? Iya, Bu. 19 senti. Waalaikumsalam. Ini sore ya, males makan. Badannya sakit ya? Iya, kadang. Saat kapan gitu? Terasa seperti itunya saat kapan? Pas makan petis. Oh iya. Jadi dudu dadane kuwi. Ulu hati. Iya. Lambung. Lambungnya berarti. Kok hilang? Mbak Novi, umurnya berapa? 21, mau 22 ini aku. Nah, pertama ini ya? Iya. Satu empat delapan. Berapa?
Nek dikatakan ngene iki sakit enggak? Enggak ya, karena lenekane enggak keras banget ya. Dengan penuh kasih sayang ya. Oh, terakhirnya untuk tetap 148 benar wis. Cukup. Sekarang yang terasa sakit dada atau perut coba lihat. Sebelah mana yang terasa apa Miki? Sakit apa sesak? Yang terasa sesak semana? Ini enggak. Sekarang enggak. Oh, sih biasa nih. Oh, sih. Iya, ini namanya ulu hati. Ini ya. Ini ulu hati. Nek terasa perih saat makan pedes ya dikurangi pedesnya. Pedesnya secukupnya baik. Terus supaya tidak timbul rasa seperti itu, set ngemile ditambahi, berarti jarak ngemilnya yang tadinya 3 kali sehari ngemil sekarang jadi 5 kali atau 4 kali. Ini kan, ini perutmu sering dikosong kayak iki. Ya, janganlah. Sekarang sering ngemil ya. Terus minumnya juga, minumnya sehari berapa gelas? Minum terus. Sekarang ditakar ya. Sehari minum 8 gelas atau 2 liter. Ya. Yeah. Berarti itu karena perutnya sering kosong. Ya. Yeah.